Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum rebahan dimanapun kalian berada, balik lagi di channel YouTube-nya Manggut, channel untuk tempat sharing, learning, tutorial, dan juga musik. Di video kali ini Manggut bakal nyoba eksperimen tentang mikrofon dan gimana sih kalau misalkan jenis mikrofon clip on, mau itu kondensor, mau itu dynamic, kita langsung pasangin ke kamera Canon EOS M3 dan bakal gimana sih suaranya gitu ya, yang dihasilkan oleh Canon EOS M3 yang langsung dipasangin mikrofon gitu. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru klik video ini, jangan lupa tekan like kalau kalian suka, komentar juga yang baik-baik agar saya terus berkarya, kemudian juga share agar teman kalian tahu, dan tentunya harus subscribe karena itu gratis. Ya, gratis. Nah, baik. Di sini Manggut udah punya beberapa macam mikrofon, ada kondensor, ada clip on, ada dynamic, dan yang kalian lihat ini jenis kondensor BM800. Dan yang sempat Manggut review adalah kondensor BM900. Kalau kalian belum nonton videonya, boleh lihat linknya yang ada di atas gitu. Jadi sekarang bakal coba satu-satu dulu gitu. Yang pertama bakal nyoba pakai jenis mic clip on yang standar, budget yang standar gitu ya. Kita langsung akan coba pasangin gitu ke si kamera Canon EOS M3 dan gimana hasilnya. Manggut lebih saranin kalian pakai earphone atau headset biar terdengar suaranya noise atau tidak gitu, teman-teman. Pausekan dulu, Mang. Oke, ini adalah masih menggunakan suara dari mikrofon kondensor tanpa dipasangin atau tanpa dicolokin ke kamera Canon EOS M3. Dan sekarang bakal nyoba pakai mikrofon jenis clip-on. Ya, jenis ini. Dan kalian silahkan nilai sendiri dan nanti bandingin suaranya bagusan mic yang mana gitu kalau dipasangin ke kamera Canon EOS M3. Ini dia suara yang dihasilkan oleh Canon EOS M3 dengan menggunakan mic clip-on. Gimana teman-teman, suaranya apakah jernih atau tidak, noise-nya berkurang atau tidak? Oke. Dan untuk yang kedua, Manggut bakal coba menggunakan mikrofon kondensor dan bakal dipasangin ke kamera Canon EOS M3 tanpa menggunakan efek, tanpa menggunakan editing. Ini suara yang dihasilkan oleh kamera Canon EOS M3 dengan menggunakan mikrofon kondensor dan dicolokin langsung tanpa lewat audio interface, tanpa diedit sedikit pun, dan tanpa efek apapun. Terdengar lebih renyah atau tidak, kembali ke teman-teman yang bisa menilai. Dan kembali saya ingatkan, gunakan headset atau earphone biar lebih jelas mendengarnya. Dan yang terakhir adalah Manggut pengen nyoba eksperimen apakah mikrofon jenis dynamic bisa langsung dipasangkan ke kamera Canon EOS M3. Kita bakal nyoba dan kita bakal lihat hasilnya kayak gimana. Ini adalah suara kamera Canon EOS M3 dengan menggunakan mikrofon jenis dynamic. Suaranya gimana, teman-teman aja yang menilai langsung. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu aja video yang bisa Manggut bagiin sama teman-teman tentang mikrofon yang dipasangkan langsung ke kamera Canon EOS M3, dan hasilnya tergantung teman-teman sendiri yang boleh menilai gitu ya. Dan kembali Manggut ingetin, pokoknya share aja video ini supaya teman-teman kalian juga pada tahu, dan tentunya bahwa mikrofon jenis apapun bisa langsung dipasangin ke kamera Canon EOS M3 gitu. Dan terakhir, hidup itu cuma sekali, hiduplah yang berarti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.